Pergerakan penumpang dengan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mengalami peningkatan. Hal ini terjadi lantaran pengaruh dari periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Komandan Satgas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta Agus Listiono mengatakan sejak 1 Desember hingga 12 Desember 2021 tercatat pergerakan penumpang internasional mencapai 4.000. Kenaikan itu terjadi pada waktu libur atau akhir pekan seperti tanggal 5 Desember 2021 berjumlah 4.003 orang. Lalu tanggal 12 Desember 2021 berjumlah 4.248 orang. Padahal sebelumnya penumpang penerbangan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta tercatat di bawah 3.000 orang. Penumpang yang datang dari luar negeri masih didominasi oleh warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing paling banyak berasal dari Singapura, Turki, dan Malaysia. Keberangkatan WNI ke luar negeri juga terjadi peningkatan meski tidak signifikan. Mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata di atas 3.000 sampai 4.000. Bahkan di tanggal 5 Desember itu menginjak 4.003. Di tanggal 12 Desember menginjak 4.286. Baik. Saat ini sudah 3.756 orang. Didominasi WNI kan, Pak? Itu tidak WNI, tapi ya 70-30, kadang 60-40. WNI-nya 60, warga negara asingnya 40. WNA mayoritas dari mana nih, Pak? Mayoritas berasal dari penerbangan dari Turki, dari Malaysia, dari Singapura.